Hewan memang tidak memiliki akal, tapi jangan pernah meremehkan hewan-hewan ini. Hewan-hewan ini berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong manusia. Karena aksi heroiknya, hewan-hewan ini dijadikan pahlawan. Berikut ini hewan-hewan yang berhasil menyelamatkan nyawa manusia. Seekor anjing terekam kamera melakukan penyelamatan terhadap seorang bocah laki-laki. Saat itu, bocah laki-laki yang mengenakan baju merah muda sedang bermain di sekitaran rumahnya. Tiba-tiba, terdapat anjing tetangganya yang ingin menyerangnya. Sontak saja, anjing peliharaannya langsung berlari untuk melindungi pemiliknya. Setelah itu barulah, anjing peliharaannya menghalau anjing tetangga yang menyerang bocah itu. Seorang pensiunan berusia 58 tahun baru saja sampai di rumahnya setelah ia pulang dari bank guna mengambil gaji pensiunannya. Namun ternyata di tengah perjalanan, ia dibuntuti sekelompok begal yang ingin membegal uang pensiunannya. Sesampainya di rumah, begal berpistol itu langsung menyuruh targetnya turun dari mobil untuk menyerahkan uangnya. Tapi tak disangka, seketika itu anjing-anjing mereka mengetahui si empunya sedang terkena musibah. Anjing peliharaannya itu pun langsung menyerang begal-begal itu dan berhasil menyelamatkan majikannya. Benar-benar pahlawan, bukan? Seorang pria diketahui dalam kondisi mencekam, yaitu hanyut di dalam aliran sungai yang amat deras. Kebetulan di sana terdapat segerombolan gajah yang sedang berkumpul. Salah seekor gajah memiliki inisiatif untuk menolong pria tersebut. Gajah itu lantas mendekati pria yang sedang hanyut yang diketahui bernama Derek. Walau Derek sanggup berenang ke tepi, guys, tetap saja gajah itu terus mendekatinya untuk mencoba menyelamatkannya. Tara, si kucing pahlawan, mendadak viral setelah ia berhasil menyelamatkan majikannya dari serangan seekor anjing pada tahun 2014 silam. Aksi heroiknya pun menjadi trending topik berhari-hari karena menghajar anjing dengan sekali tabrak. Anjing itu sempat terpental karena kekuatannya, guys. Seorang bocah laki-laki sedang bermain di dekat oven kue yang panas. Ia mencoba memainkan tombol yang berada di sana. Kucing putih peliharaannya seakan mengetahui jika oven yang dipegang bocah itu dalam kondisi panas. Si kucing yang baik hati ini lalu mencoba menjauhkan tangan bocah itu dari sana. Seorang nenek di China menjadikan angsa sebagai peliharaannya. Angsa-angsa itu ternyata dijadikan seorang nenek yang diketahui telah lama hidup sendiri itu sebagai pelindungnya. Setiap harinya, ia selalu mengajak angsa-angsanya untuk sekedar jalan-jalan. Namun uniknya, guys, angsa-angsa itu sangat agresif jika terdapat seseorang yang mendekati si empunya. Setiap orang yang ingin berkomunikasi dengan nenek itu harus rela diserang angsa-angsanya terlebih dahulu. Di sebuah kebun binatang, terdapat zookeeper yang sedang menyapa dan bermain dengan singa yang ada di sana. Terlihat juga di belakangnya terdapat raja hutan alias harimau yang ogah gabung dengan kawanan singa. Yah, mungkin sifat harimau semacam itu ya, selalu sendiri. Namun siapa sangka, guys, selagi zookeeper itu bermain dengan singa, terdapat macan tutul yang mengintainya. Saat macan tutul hendak berlari dan mendekati zookeeper itu, harimau yang sedang menyendiri langsung bergegas menghalau macan tutul itu. Di sebuah apartemen terdapat bocah yang sedang bermain di tepi pagar, tapi anehnya orang tuanya malah merekamnya. Untung saja terdapat seekor kucing yang baik hati melindungi bocah itu agar tidak naik ke atas pagar. Seorang pria yang baru berkebun terpeleset di tepi jurang dan bergegas meminta tolong. Mengetahui hal itu, anjing peliharaannya yang berada tidak jauh dari tempatnya berkebun bergegas mencari dan menghampirinya. Anjing itu berinisiatif mengambil tali guna memberikan pertolongan ke majikannya. Sesampainya di tempat, tali yang sudah ia bawa lantas diberikan ke majikan dan anjing itu mulai menariknya. Seorang anak laki-laki tiba-tiba diserang anjing ketika bermain di dekat rumahnya.
Namun tiba-tiba terdapat kucing yang baik hati berlari dan melawan anjing itu. Anjing itu pun segera mungkin pergi menjauh dari anak laki-laki itu. Di sebuah taman terdapat bocah laki-laki yang mencoba mendekati seekor sapi. Namun sapi itu ternyata tak senang ketika hendak didekati. Untung saja terdapat anjing tetangga mereka yang sigap dan menghalau sapi yang mulai mengamuk. Seekor anjing terlihat panik ketika melewati jembatan. Ternyata ia melihat seorang yang hendak tenggelam di aliran sungai. Anjing itu bergegas menceburkan diri ke sungai untuk menyelamatkan orang yang diduga pemilik dari anjing itu. Terlihat di sana, anjing itu berhasil menggapai majikannya dan membawa ke pinggir sungai. Nah guys, itu dia hewan-hewan yang berhasil menyelamatkan nyawa manusia yang sempat terekam kamera menurut Bang Miki. Gimana nih menurutmu guys? Tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Bang Miki apabila channel ini kalian rasa bermanfaat. See you next video.